Tentram nampaknya, nyamakan keadaan. Nomor punggung 56, saudara Abafan juga. Orgogai, Tirakosuti. Abafan yang notabene juga bermain bertahan, ikut membantu penyerangan dilakukan Angindai dan akhirnya di menit-menit akhir babak pertama ini mampu menyamakan keadaan. Abafan sang pencetak gol di sana. Ada nomor punggung 88, umpan tarik di sini. Iya, luar biasa, kick off babak pertama sudah berakhir. Skor imbang antara Angindai 0-11 dengan Seroja B 1 sama. Bisa, Tabeta. Ya, terjadi pergantian pemain dari Angindai 0-11. Saudara Cikra nomor punggung 88 masuk ke Sio nomor punggung 7. Iya, sekali lagi bagi para pengunjung, para pecinta bola mini cup Desa Bolo yang baru saja datang, kami informasikan kembali bahwa di partai pertama ini berhadapan dengan Angindai 0-11 dengan Seroja B delegasi dari Rasa Bau. Sementara Angindai 0-11 ini merupakan alumni, kumpulan alumni dari 0-11 tahun 2011 maksudnya. Skor imbang 1 sama. Ya, nampak kita akan menikmati, menyaksikan babak kedua di partai pertama ini antara Angindai 0-11 berhadapan dengan Seroja B. Satu-satunya perwakilan dari Rasa Bunyi Puipan yang sudah dibunyikan kali ini. Nomor punggung 88 jauh di sana. Masih ada center back tangguh di sana. Ya, mohon hindari hal-hal yang merugikan individu dan tim, karena kami jelas akan mengacu pada aturan yang berlaku. Official Seroja Suar, ada wasit, iya, berpelukan, hindari itu karena akan merugikan. Ya, satu sama bahwa nih. Iya. Ini kartu selalu, Bang. Ya, jangan mau kalah. Mana pendukung Angindai 0-11? Sama-sama memiliki supporter yang sangat luar biasa. Teriakan gemuruh berikan energi positif bagi kedua tim Amdali Sebading. Iya. Balik ke lapangan, saudara-saudara, tendangan gawang di sana sudah dilakukan. Har yang dituju Seroja B kali ini. Masih ada Rijal di sana, sang kapten dimiliki Angindai 0-11. Abafan di sini sang pencetak gol dari Angindai. Uciati di sini 0-88. Luar biasa, sangat tenang melewati Setiawan tadi. Luar biasa presur yang dilakukan saudara Setiawan. Kembali lemparan ke dalam. Abafan di sana. Gimen maksudnya. Berbahaya. Oh, sebuah tendangan keras tadi. Gimen. Pol Alam di sana, masih Pol Alam. Luar biasa penampilan Pol Alam. Crossing di sana. Berbahaya, masih. Oh, masih diamankan kembali. Bola terlebih dahulu ke luar lapangan, kembali lemparan ke dalam. Angindai 0-11 di sana sudah dilakukan jauh di depan. Heading tahu berbahaya. Oh, sebuah sepakan dari Pol Alam tadi tidak terarah. Bola kembali ke luar lapangan, lemparan ke dalam. Seroja kali ini pendek saja. Har yang dituju, luar biasa Har. Masih ada saudara Rijal di sana. Eh, Har kandas lagi kali ini. Pol Alam di sini tidak ingin kehilangan bola. Pol Alam, Kimen, masih Kimen, pendek saja Pol Alam, masih polisi Almo kandas. Har di sana, serangan balik saudara. Luar biasa, lagi-lagi gempuran kali ini lewat kaki nomor 19 Seroja.
kembali saudara-saudara. Kimen di sana kandas lagi. Oh, nampak salah satu pemain Seroja tadi, sang pencetak gol kita saudara Jaing nampaknya di sana. Bola terumbuan ini terus tapi tak Ruti toce bola akhirnya. Yur pule bes. Jaing di sini. Ada Cimen. Terlalu lama Cimen. Jadi saja tadi beruntung ada nomor punggung 18. Kembali Paul Alam di sini. Masih angin dari kali ini nomor punggung 18 mencoba menggempur melebar di sana. Luar biasa. Berbahaya, kontrol yang masih kurang sempurna. Har lagi-lagi kandas, masih angin dari 011 terobos di sana. Iya, kasih nampaknya sang penunggu bola ini luar biasa. Pada turnamen tahun lalu nyari saja menjadi top skor. Kasih salah pengertian. Ada nomor punggung 37, masih angin dari buku bersabar mencari ruang. Lagi-lagi serangan dari Seroja kali ini, lihat ke sini nomor 24 di sana. Masih saudara-saudara kandas tadi, kerjasama yang kurang baik antara Har. Bola ditepis saja, kembali lempar ke dalam, sudah dilakukan. Kontrol gadah Har tadi. Jaing yang dituju, kandas lagi serangan kali-kali ini. Luar biasa. Alam sah di sana. Sangat baik. Ada nomor 88. Alam. Lagi-lagi mampu di KP tadi saudara-saudara. Kali ini serangan balik berbahaya. Akhirnya jelas di sana sebuah pelanggaran dilakukan sang kapten Rijal tadi. Angin dari 011 kali ini tendangan bebas untuk Seroja B. 22 dari Seroja ini saudara bule pemain transfer dari Senapan ini. Berbahaya, bule di sana, masih bule. Kontrol yang kurang baik bule sambil senyum dia. Luar biasa bule ini. Ternyata memperkuat Seroja. Sang legenda Senapan ini akhirnya memperkuat Seroja B. Kembali anak-anak Senap, anak-anak Seroja. Edimbal berbahaya di sana. Anjay kali ini berbahaya. Dia tidak ingin mengambil resiko sebuah kepanikan tadi center back. Tidak ingin mengambil resiko nomor punggung 29 tadi. Saudara Agus. Mari tendangan sudut. Datar saja, berbahaya. Nyari saja tadi. Har yang dituju di sana. Lagi-lagi, berbahaya gempuran kali ini. Ada bule di sana. Cimen di sini, angin dari 011. Umpan tarik. Rijal di sana. Melebar. Kembali. Masih Paul Alam di sana, masih Paul Alam melebar. Cimen, Cimen, boom. Akhirnya jatuh melebar tadi. Pendek saja, terlalu pendek saudara-saudara. Kali ini Cimen di sana. Jaing maksudnya, masih Jaing. Crossing di sana Jaing. Masih ada Adrian Rijal pahlawan di sana. Sang kapten luar biasa Cimen. Lemparan ke dalam angin dari 011 saudara Cimen di sana. Si Gondrong yang sangat luar biasa. Berbahaya kali ini Har. Lagi-lagi. Tawita, bola. Berbahaya, masih tekan. Luar biasa, kurang ketenangan tadi. Saudara Agus, saudara Putra maksudnya.
Bali hanya menghasilkan tendangan gawang. Oh, berbahaya. Putra umpan keha maksudnya kali ini. Oh, punggung 18 di sana. Angin dai. Lebar. Terobos maksudnya berbahaya. Kasio di sana. Terjadi kemerut Kasio. Luar biasa, bukan mungkin sebuah pelanggaran. Berbahaya. Lagi-lagi mampu di blok. Masih berbahaya. Bola alam. Cari saja. Pan gawang tadi tidak terkawal. Sebuah posisi bola alam. Berbahaya. Luar biasa. Bule di sana. Jadi penyelamat yang sangat penting kali ini. Gempuran angin dari Rosli di sana berbahaya. Lagi-lagi sebuah penyelamatan dilakukan oleh saudara Bule tadi. Jatuh bangun dia mempertahankan daerah pertahanannya. Oh, nampak di sana bangkit kembali dia setelah tertati-tati. Jadi pejuang untuk menjangan gawang sudah dilakukan. Masih duel bola udara di sana. Kali ini angin dari bol alam di sana. Luar biasa bol alam. 1-2. Wah! Bola lari. Masih terjadi duel bola udara di sana. Har yang dituju. Luar biasa ketenangan dimiliki Rijal ini. Bola menggempur, masih bola serangan yang terstruktur sistematis ini. Luar biasa melebar di sana. Ekindai masih ada berbahaya. Sebuah sempatan keras. Lagi-lagi tidak memiliki ketenangan. Eksekusi demi eksekusi yang dilakukan oleh anak-anak Ekindai 011 ini. Lagi-lagi belum membuahkan hasil. Skor masih imbang satu sama. Tendangan gawang sudah dilakukan. Jauh di sini ada Ucil. Ia terlebih dahulu menyentuh tangan saudara Kimen. Iya, akhirnya si kapten kali ini mendapatkan kartu kuning. Sangat jarang kapten mendapatkan kartu kuning. Namun kali ini akhirnya Abdian Rijal, sang kapten dimiliki 011 ini, angin dari 011 ini mendapatkan kartu kuning. Kembali sebuah tendangan berbahaya. Lagi-lagi terjadi kemelut di sana. Har berbahaya. Masih dalam kendaraan. Mampu diamankan dengan baik tadi sebuah heading. Jai di sana, luar biasa Jai. Ya, akhirnya Jai harus dijatuhkan. Langsung berikan jabat salam. Nampak di sana saudara Bule juga ikut melakukan membantu penyerangan nomor punggung 22 yang dimiliki Seroja ini. Pemain yang ditransfer dari Senapan ini dengan fantastik. Bule lakukan saudara-saudara, apa yang terjadi? Bola terlebih dahulu kelupatan dari Seroja ini. Sudah lakukan saudara. Masih mampu diamankan kembali. Berbahaya. Oh, sebuah komunikasi yang kurang baik tadi. Mas saudara-saudara. Berbahaya, serangan balik cepat. Luar biasa. 88 di sana, umpan keha saja berbahaya.
luar biasa nomor punggung 20 kali ini Putra di sana, masih Putra sendiri dia. Luar biasa Putra. Har kali ini Har masih nomor punggung 3. Masih terjadi perebutan bola yang cimen di sini masih counter yang kurang baik dari Kacimon tadi. Wasit pergantian pemain dari Seroja nomor punggung 3 keluar masuk Deden nomor punggung 19. Deden Alfayet ini dia salah satu penggawa yang luar biasa yang lagi-lagi merupakan asuhan dari Senapan ini. Kembali di transfer, kali ini bule di sana, terlalu lemah bule. Luar biasa bule, Deden Alfayet di sana. Berbahaya, Edin Balhar di sana. Luar biasa, masih mampu diamankan kembali angin dari 0-11 di sini. Bola alam yang dituju, tidak mampu Har di sana. Sebuah salto, lagi-lagi tidak ada kawan di sana. Aman saja bagi penjaga gawang tangguh dimiliki Anginda ini. Terlihat tiga pemain dari Seroja ini. Har mencoba mengejar sebuah heading tadi. Kacimon di sini, masih Kacimon. Sebentar malam akan berlaga kembali di Desa Bolo ini. Kembali nomor 18. Kembali berbahaya saudara-saudara Anginda ini. Kandas lagi saudara-saudara, kali ini Deden Alfayet di sana, luar biasa Deden, terlalu terburu-buru Seroja, kali ini serangan tertuju-tuju, salah pengertian umpan tadi maksudnya. Dua sempah sara saudara-saudara, nomor pengumpul di sana. Deden Alfayet kontrol yang luar biasa Deden. Masih Deden. Aduh, kandas lagi tadi saudara-saudara Kacimon di sini. Berbahaya pola alam di sana, masih pola alam. Berbahaya. Tolong. Kapten dari kedua tim agar menghadap wasit dan ofisial kedua tim mencatatkan nama-nama penendang. Luar biasa, sangat menarik di partai pertama ini. Saudara Casio yang notabene penyerang yang dimiliki Anginda ini menjadi pahlawan tadi. Luar biasa. Menjadi benteng pertahanan dimiliki Seroja, saudara Casio. Akhirnya bisa kemudian dianugerahkan menjadi penjaga gawang terbaik sejauh ini, saudara-saudara. Luar biasa kedua tim ini, Seroja B. Ya, mari kita saksikan pas Seroja. John, saudara John, nomor punggung 11, 18. Masuk. Penendang kedua dari Seroja, Mas. Kedua dari Awindai, Ilyas.
Seroja, Jain. Ya. Masuk dari Hyundai Alamsa nomor 28. Sudah masuk. Pemenang keempat dari Peseroja Putra, saudara Putra. Masuk. Masuk. Pemenang keempat dari Alunggal Indra. Ada Indra, ya, nomor punggung 37. Kita masuk. Pemainnya sangat semangat sekali, saudara. Deden adalah penentu bagi Peseroja. Apabila masuk, maka Peseroja yang menangkan pertandingan di partai pertama. Pemain roster dari Senapan yang telah dibayar oleh Peseroja bersama Bang Bule. Ya, silakan kedua sebasan yang bertanding di partai kedua antara Putra Pesisir Jela. P21 Sekuru, silakan pesat. P21 Sekuru. Serta kita PD 1 Seguro, nah,